Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Doni Aprilion. Tadi baru aja Genshin Impact itu ngerilis kisah karakter Yae Miko. Tanpa basa-basi lagi ya, langsung aja kita tonton dan kita react bareng-bareng, oke? Okay? Ini makanannya, makanan favoritnya ya ini kok. Nanti bakalan kita pakai buat ritual gacha. Jadi sebelum gacha nanti kita buat dulu makanannya. Oh, ada dua nih, ada dua makanan yang harus kita buat sebelum ngegacha Yae Miko buat jadi ritual. Keteknya wangi-wangi. Oke, ini bakalan jadi spot ritual gacha ya. Ritual gachanya ya ini kok. Trailernya bagus sih ini. Apa ya, anggun-anggun gimana gitu. Jadi pendapat kalian gimana soal karakter Yae Miko ini? Kalian bakalan gacha atau kalian skip? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.